Assalamualaikum, kembali lagi di channel aku. Hai guys, di video kali ini aku mau mereview produk terbarunya Scarlett Whitening. Jadi Scarlett Whitening itu meluncurkan produk terbarunya ya guys. Jadi ada produk dari acne cream dan ada Brightly Ever After cream-nya. Jadi kalau kalian penasaran, aku akan tunjukin produknya ya guys. Nah, yang aku mau tunjukin itu ada acne cream-nya. Acne Cream Day. Nah, ini guys, Acne Cream Day. Dan ini ada Acne Cream Night-nya. Ini buat siang dan ini buat malam. Ini warna ungu ya guys kalau yang series acne-nya. Dan ini yang series Brightly Ever After cream-nya. Nah, ini. Ini yang buat day, Brightly Ever After Cream Day, dan ini Brightly Ever After Cream Night-nya yang warna pink putih. Dan ini Scarlett Whitening juga meluncurkan facial wash-nya loh guys. Nah, ini facial wash-nya ya. Kandungannya akan aku sebutkan dan aku jelasin nanti setelah ini ya. Kita unboxing dulu gimana packaging-nya ya. Nah guys, ini yang setelah aku buka dan ini lihat, ini guys bentukannya ya guys. Ini juga pokoknya botolnya pakai botol kaca, ini premium banget, bagus ya guys. Dan aku buka ya, ini wanginya wangi apa ya, pokoknya wangi lah ya. Aku gak tahu ini wangi apa, dan bentuknya, dan ini dalamnya teksturnya pasti krim ya, creamy. Tuh lihat, ini dalamnya warna putih, warnanya putih-putih, putih susu tapi putih yang cerah gitu. Nah, ini packagingnya juga aman banget, lihat. Jadi kalau misalnya pengiriman itu nggak akan takut pecah ya guys. Nah, lihat. Ini yang acne cream day-nya. Dan ini yang full ungu. Full ungu. Nah, ini acne cream night-nya. Sama juga ya guys. Nah, ini lihat packagingnya cantik banget ya. Dan ini juga aku udah unboxing yang versi Brightly Ever After cream-nya. Terang nih, botolnya juga pasti botol kaca juga, dan packagingnya pasti aman banget kalau pengiriman. Dan ini yang full pink Brightly Ever After cream-nya yang untuk naik. Oh iya, dan ini kan face care lengkapnya Scarlett Whitening itu termasuk juga dengan serum ya. Kalau kalian yang belum tahu review lengkapnya dengan kandungannya acne serum dan Brightly Ever After serumnya, aku kasih link videonya di bawah ini ya guys, di link description aku kasih linknya. Karena aku udah review lengkap di situ tentang dua produk cantik ini. Dan ini aku mau unboxing yang facial wash-nya ya guys. Nah, lihat packaging-nya kayak gini, dibuka, ada tutupannya lagi. Dibuka aja, nah terang. Nih, bentukannya panjang lonjong gitu ya, panjang gitu guys. Dan ini isinya 100 ml. Nih, warnanya warna pink, ada butiran-butirannya guys. Dan ada pasti kandungannya juga ada glutathione, aloe vera, rose petal, dan vitamin E. Pokoknya nanti aku jelasin kandungannya ya guys. Hai guys, dan kandungan dari acne cream day nya ada double action salicylic acid, ada natural squalane, ada hexapeptide A, ada natural vitamin C, ada triceramide, ada aqua peptide glow. Dan kandungan dari acne cream night-nya ada CM Acne 2, ada natural squalane, ada hexapeptide A, ada triceramide, ada pore whey, ada natural vitamin C, dan ada juga aqua peptide glow juga. Dan kandungan dari Brightly Ever After cream day-nya ada glutathione, ada rainbow algae, ada rose hip oil, ada pore whey, ada triceramide, dan ada juga aqua peptide glow-nya. Dan kandungan yang ada di dalam Brightly Ever After cream night-nya ada glutathione, ada niacinamide, ada natural vitamin C, ada hexapeptide A, ada pore whey, ada green caviar, dan ada juga aqua peptide glow-nya. Dan kandungan yang ada di facial wash Scarlett ini ada glutathione, ada vitamin E, ada rose petals, dan ada kandungan aloe veranya.
Kandungan dari Berkeley Ever After Serum ada Phytowhitening, ada glutathione, ada vitamin C, ada niacinamide dan lavender waternya. Kandungan dari Acne Serum Scarlet ini ada tea tree leaf water, salicylic acid, jeju centella asiatica, ada licorice extract dan vitamin C. Semua produk Scarlett itu pasti kalian tahu kan, semua produknya harganya 75 ribuan aja per itemnya, dan pastinya udah terregistrasi BPOM dan aman untuk semua jenis kulit, untuk pokoknya semua jenis, pokoknya aman ya guys digunakan, dan pastinya kalian harus beli karena ini benar-benar aku rekomendasikan untuk kalian. Pokoknya yang ini yang acne prone cocok banget kalian pakai, yang acne yang series acne-nya. Kalau yang kalian kulitnya normal, kalian bisa pakai yang Berkeley Ever After Cream-nya. Samaan sama aku mau beli juga produk dari Scarlett Whitening ini. Aku kasih link-nya di bawah ya, di description box ya guys. Kalian bisa klik aja untuk kalian beli produk ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.